Nama Tiwan. Satu hantaran lintang cantik dikeluarkan Tet Tet Ong di sana. Namun placing yang cuba dilakukan oleh pemain kebangsaan Myanmar itu tidak menjadi. Firdaus Sayadi yang mengambil sepakan ini. Attacking midfielder untuk pasukan Perak. Satu sepakan menjunam. Ho. Dia memiliki saya kira kualiti sepakan percuma yang baik. Tadi mengambil sepakan penjuru. Nampak agak baik. Meletakkan JDT di depan. Dan sekaligus menjaringkan gol peribadi yang ke-20-nya. Adib di sana. Adib mencari ruang. Ho, satu peluang dari yang dimiliki oleh pemain muda Adib Abdul Raub tadi. Itu merupakan satu pertukaran yang mungkin untuk mengurangkan tekanan. Dan Tet Ong untuk Selangor di sana. Percubaan dan itu dia gol. Sejurus selepas pertukaran dilakukan, Oliver Buff meledak melalui satu sepakan lerit yang menewaskan Muhammad Azri Ghani. Untuk Selangor mendahului pasukan Perak 1-0 ketika ini. 60% permainan dikuasai oleh Selangor di separuh masa yang pertama. Oh, gol kedua dalam situasi yang tidak diduga dan juga tidak disangka. Ifat Dayo akhirnya memberikan gol kedua pasukan Selangor. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana gol itu diperolehi. Sesuatu yang mengejutkan. Ifat Dayo Omun Sunyi menambah jumlah jaringan gol pribadinya ke-21 ketika ini. Tetong untuk Bukhari. Cantik pertukaran umpanan itu. Bahaya untuk pasukan tuan rumah. Namun, oh, sepakan penalti. Tugas yang baik dilakukan oleh Azri Ghani dengan mengeluarkan bola. Danish ketika ini, ya, saya rasa dia dah lihat. Dia ada, dia letak kaki. Danish meletakkan kaki ke atas Oliver Buff. Ifat Dayo bersedia. Mudah. Satu tolakan ke sebelah kanan. Disempurnakan cantik oleh Ifat Dayo. Dan ini adalah sepakan penalti mudah yang dilakukan oleh Ifat Dayo Omosunyi. Untuk memberikan pasukan Selangor semakin kukuh. Satu gol Oliver Buff, dua gol dari Ifat Dayo. Peluang segi Aguero. Sayang. Melencong ke sebelah kiri. Sepakan penjuru untuk Selangor di sana. Oliver Buff dengan sepakan penjuru Selangor. Mukhairi. Ho, diselamatkan oleh Rafiuddin Rodin. Satu percubaan drive yang kencang dilakukan oleh Mukhairi Ajmal tadi. Mukhairi merupakan bekas kapten pasukan remaja negara. Dan berakhir, Selangor mencatatkan kemenangan mereka yang ke-9 dalam saingan Liga Super untuk menambah 3 lagi mata untuk pasukan Selangor ketika ini. Dan ini adalah ketiga-tiga gol yang dihasilkan pada perlawanan tadi melalui jaringan pertama Oliver Buff, minit ke-42. Dan Ifat Dayo menjaringkan gol kedua melalui sepakan penalti dan sebelum itu tandukan yang memberikan kedudukan yang semakin mantap. Jadi di Stadium Perak di Ipoh, Perak tewas 0-3 di tangan pasukan Gergasi Merah.